Pan sementara ini akan dilakukan setelah pemeriksaan TKP yang dilaksanakan pada hari ini, dan tadi olah TKP sudah dilakukan sejak pagi hari tadi dengan menggunakan metode traffic accident analysis, di mana dari pihak kepolisian tadi sudah melakukan pemindaian yaitu dengan menggunakan 3D scanner, dan nantinya juga lampu merah tersebut akan dievaluasi kembali dari pihak Korlantas Polri, dan apabila memungkinkan, apabila tidak ada traffic light di situ, nantinya akan dicopot secara permanen. Begitu, Mas. Medcom.id, a part of Media Group Network.